Saudara sekalian, 10 tahun Tuhan memimpin dan memberkati gereja kita. Tuhan sudah mengutus banyak sekali hamba Tuhan dan anak-anaknya bergabung bersama dengan kita untuk melayani Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan memberikan apresiasi kepada semua yang pernah terlibat di dalam pelayanan. Cuma kalau diberi satu-satu sampai besok pagi tidak selesai, saudara sekalian. Maka majelis memutuskan untuk memberi 10 orang mewakili untuk menerima. 10 orang ini bukan artinya mereka melayani lebih baik, bukan artinya mereka lebih setia. Mereka hanya mewakili bidang masing-masing untuk menerima penghargaan, bukan penghargaan apresiasi ini. Saya undang 10 saudara-saudari yang sudah dipilih untuk maju. Mereka mewakili bidang ibadah, bidang pembinaan, bidang pemerhati, bidang outreach atau penjangkauan, dan bidang umum. Mereka akan diberi satu pin. Saudara sekalian, ini adalah tanda apresiasi kita kepada mereka. Untuk bidang ibadah akan diwakili oleh Andrew Setiawan dan Jennifer Makaria. Silakan maju. Bagi saudara-saudari yang terlibat dalam bidang pelayanan, baik dalam tim fokus bidang ibadah, WL, pemusik, choir, teknisi, sound, lighting, multimedia, dan pelayanan yang berhubungan dengan bidang ibadah, saya persilakan berdiri di tempat saudara. Inilah wakil saudara berada di depan. Silakan saudara sekalian yang pernah mewakili melayani paduan suara, silakan berdiri ya. Jadi contoh dulu. Yang lain juga yang pernah jadi lighting, sound system, silakan berdiri di tempat saudara. Inilah wakil dari bidang ibadah, kita memberikan tepuk tangan. Selanjutnya mewakili bidang pembina atau DMG, Disciples Multiplication Group, akan diwakili oleh saudara Emor dan saudari Yuliana. Silakan. Saya juga undang saudara yang terlibat dalam bidang pembinaan, baik tim kerja DMG, kemudian Turbo, Nurture Group, pelayanan guru-guru sekolah minggu, Yes, Mobile Library. Silakan berdiri di tempat saudara. Saudara juga akan menerima. Selanjutnya adalah perwakilan mewakili bidang pemerhati yang akan diwakili oleh Ibu Agnes Kartini dan Ibu Dewi. Saya mengundang saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan grup fokus pemerhati, usher, tim penyambut jemaat, konsumsi, refreshment table, keeper group, pembesukan. Ini rombongan dosa saudara sekalian ya. Silakan berdiri. Ya, usher. Thank you.
adalah mewakili non bidang fokus. Mereka melayani di bidang-bidang sarpras, administrasi gereja, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya yang diwakili oleh Saudara Kris Ngantung dan Saudari Suyin. Dipersilakan. Saudara-saudara yang melayani di bidang sarpras, keuangan, art and craft, media design, pembuatan video, website maintenance, dan semua yang tergabung dalamnya, sarpras, dipersilakan berdiri. Inilah wakil saudara. Minta Pak Kris untuk boleh